Halo semuanya, balik lagi sama aku Irna di Irna Dewi Official. Di video kali ini, seperti judulnya, aku mau ngasih tahu ke kalian perlengkapan apa aja yang aku bawa ke rumah sakit untuk bersalin, persiapannya dan lain sebagainya. Tapi di sini aku voice over aja, jadi aku nunjukin apa aja barangnya. Di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian perlengkapan untuk baby, perlengkapan ibu, bapak sama Alicia kakaknya. So, di sini aku bawa koper, satu koper itu untuk aku, suami dan kakaknya. Satu lagi tas untuk bayi. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan like dan tonton videonya sampai habis. Kalau ada yang mau nanya, bisa nanya di komen ya. Insyaallah aku jawab. Dan tanpa berlama-lama, kita mulai aja persiapan dan perlengkapannya apa aja. Nah, yang pertama yang aku list adalah pakaian ibu, yaitu baju kancing depan karena kita bakal menyusui. Terus bawahan nyaman, di sini aku pakai jeans ibu hamil, jilbab untuk pulang, kaos dalaman buat busui, itu kaos dalam buat busui jadi ada lubang untuk menyusuinya. Celana bobo satu, kardigan karena kita dapat seragamnya biasanya atau dapat baju dari rumah sakit itu cuman sampai sikut atau 3/4 aja. Terus jilbab bergo itu penting banget, jilbab instan. Terus kita bawa juga sarung, itu nyaman banget kalau kita pakai sarung. Gendongan sama apron. Ini kan nanti banyak yang jenguk tuh. Nah, kalian butuh tuh yang namanya apron pas lagi nyusuin, jadi ditutup gitu. Nah, ini perlengkapan untuk ibu pasca melahirkan. Kayak pembalut nifas, tisu basah, breast pad ya karena air susunya udah mulai keluar.
paling ringkes sih sebenarnya, karena dia gak butuh perintilan banyak kayak orang dewasa. Yang pasti tas bayinya ya. Tas bayinya itu udah kita cuci, udah kita persiapkan, dan kita tinggal masukin barang-barangnya. Nah ini yang kecil-kecil itu pasti bawa topi, bawa sarung tangan dan kaki, kaos kaki, waslap. Biasanya kalau masih di rumah sakit pakai baju rumah sakit ya. Paling ini buat pulangnya aja sih. Cuman aku peranti beberapa bawa 2 atau 3 masing-masing, kayak kaos kaki 2 gitu, topi 3. Nah ini untuk bajunya, ini aku bawa beberapa celana aja, itu ada sekitar 3 baju pulang, jumper, terus ada gurita beberapa kalau misalnya memang dibutuhkan, seset baju celana pendek sama baju pendek, terus seset yang tangannya panjang sama celana panjang. Walaupun sebenarnya dari rumah sakit biasanya udah di ini ya, udah dapet, tapi nggak apa-apa, bawa aja. Aku bawa kayak bedongnya, handuknya, sama selimut buat pulangnya dia. Nah di sini aku cuma bawa cologne, hair oil, sisir, anti nyamuk, telur, grooming setnya dia, karena biasanya kan dimandiin di rumah sakit. Nah ini kurang lebih tas babynya seperti ini. Ini turunan dari kakaknya juga, waktu Caca pakai ini masih bagus, masih kuat, muat banyak, kelihatannya kecil tapi muat banyak. Kurang lebih lebarnya itu 30 cm ya, tingginya juga kurang lebih sekitar 30 cm, pokoknya gede dalamnya, dan dia dapat itu juga ya, kayak perlak gitu. Nah itu dia perlengkapan dan persiapan rumah sakit untuk baby, ibu, dan sekeluarga ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi referensi. Kalau ada yang kurang dan mau ditambahin, bisa langsung komen aja di bawah ya. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.